Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Gonang Ciklon, saat ini saya berada di Kompleks Cipinang Indah. Ya, ini jalan raya di dalam kompleks Kompleks Cipinang Indah di belakang Mall Cipinang Indah. Tuh, ada Mall Cipinang Indah. Nah, di area sini ini sedang dibangun drainase. Ya, ini ada ekskavator. Ini belum mulai karena masih pagi. Jadi belum mulai aktivitas. Ini di sini biasanya parah banget kalau musim hujan. Di sini banyak genangan, tergenang air, bahkan bisa sampai tinggi banget ya genangan airnya. Dan ini sekarang sedang dibangun drainase, saluran air, supaya nanti tidak ada lagi genangan air di sini. Nah, ini di sini ada yang sudah terpasang. Ya. Sudah mulai digali, dipasang. Tadinya di pinggiran sini ada sumur resapan. Tapi ini sumur resapannya diganti menggunakan drainase ya. Tuh, pok-pok drainase sudah dipersiapkan. Ini nanti kanan kiri jalan akan dibangun drainase. Iya. Ini drainasenya juga lumayan gede, jadi nanti bisa cukup lah ya, mampu untuk menampung air. Ini ada tiang-tiang listrik kayak gini nih ya, harus digeser nih tiang listriknya. Ini tingginya semeter, semeteran ada nih kayaknya ya. Tinggi semeter, lebar semeter. Ayo kak. Nah, ini sudah sampai di sini galiannya. Tuh. Di sini juga sudah banyak air karena di sini ada buangan-buangan juga dari komplek-komplek warga sama ruko-ruko kayak gini ya. Ini ada sekolah-sekolahan, ruko-ruko, terus komplek perumahan juga. Ini biasanya kalau musim hujan di sini tuh parah banget. Ininya apa tergenangnya ya. Ini pohon-pohon juga sudah mulai ditebang karena tadinya di sini tuh pohonnya udah gede-gede ya, udah gede-gede banget nih di pinggiran gini ya, di pinggiran trotoar sini sudah ada pohon-pohon yang gede-gede. Ini sudah mulai ditebang karena mau di ayo jalan lah, awas pelan-pelan. Jadi di sini belum mulai dibongkar ya, ini udah disiapkan drainase ya. Tuh, tadinya tuh cuma selokan kayak gini, kecil banget, selokan kecil dan nggak mampu menampung air, nggak mampu untuk mengalirkan air. Jadi sekarang dibangun drainase yang
gede seperti ini ya. Nah, tadinya di sini tuh jalannya rusak banget, hancur parah karena ada bekas galian sumur resapan ya. Tapi ini jalanannya sudah dibenerin. Sebentar. Ini yang bagian depan sini, ini sebenarnya ini bangunan baru nih. Nih, ini bekas pondasi baru. Sebentar dulu. Bentar. Ini bekas bangun tanggul ya. Ini dibongkar lagi nih. Padahal ini baru banget masang. Mungkin sekitar semingguan yang lalu ya. Dari depan sana sampai di sini nih. Nah, di situ. Tapi ini dibongkar lagi karena mau di bangun drainase ya. Tuh. Ini tadinya dipasang tanggul seperti ini nih, di sini nih. Nah, karena tujuannya, ini kan sebentar lagi udah mau musim hujan ya, jadi ini ditanggul sedikit. Kemungkinan ini dari pribadi ya, dari yang punya kawasan komplek ini, atau enggak dari sebelah sini gitu. Ditanggul supaya airnya enggak meluap ke jalanan, tetapi ini baru dipasang, dibongkar kembali karena mau dibangun drainase ya, yang lebih gede, yang lebih aman nantinya, cukup untuk menampung air yang banyak supaya tidak meluap ya. Nah, ini di Mall Cipinang Indah. Tuh, nanti di sebentar kak, nanti di depan-depan sana juga semuanya akan dipasang. Itu sudah ada box drainage yang disiapkan juga. Nanti semuanya muter ya, kanan kiri akan dipasang. Mudah-mudahan dengan adanya pembangunan-pembangunan drainage di Jakarta, nanti banjir-banjir akan berkurang.